Anjing diselamatkan setelah kaki belakangnya terjebak di eskalator bandara. Malam tahun baru ini menjadi saat yang mengerikan untuk satu anjing terrier yang hampir kehilangan kakinya di eskalator bandara internasional Fort Lauderdale, Hollywood. Anjing akan terbang kembali ke New York dengan pemiliknya pada malam itu dan berjalan naik eskalator ketika kaki belakangnya tersangkut di eskalator. Pemilik yang ketakutan berusaha untuk membebaskan anjingnya hanya untuk digigit oleh hewan yang tertekan. Keamanan bandara berusaha membantu, tapi tidak bisa membebaskan anjing tanpa alat yang tepat. Petugas pemadam kebakaran akhirnya menyelamatkan Harry, membebaskan anjing dari cengkraman eskalator, dan kembali ke pemiliknya, di mana keduanya menolak pengobatan untuk gigitan. Anjing tidak terluka serius, tapi insiden akan menjadi peringatan untuk menjauhkan hewan dari eskalator.